Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Ben, di antara teman-teman yang pulang itu membeli tiket pesawat transit ya. Untuk kotanya itu tidak ada penerbangan secara langsung dari Malaysia. Oleh karena itu teman-teman biasanya yang menuju Jambi, menuju Palembang, menuju Makassar dan kota-kota lainnya itu tidak ada penerbangan secara direct atau terus. Teman-teman beli tiket transit. Nah, sebagiannya teman-teman itu yang naik pesawat Batik Air itu nanti bisa melakukan check-in online terlebih dahulu ya. Misalnya teman-teman transit ke Jakarta, dari Jakarta baru ke kota tujuan teman-teman. Jadi teman-teman untuk check-in ini teman bisa melakukan secara online. Saya tunjukkan untuk cara check-in online-nya. Lakukan minimal 12 jam sebelum penerbangan teman-teman baru bisa untuk melakukan check-in online. Sampai 2 jam sebelum penerbangan teman-teman masih bisa melakukan check-in online. Oke. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, silakan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Oke, langsung saja silakan dipelajari agar teman-teman bisa melakukan check-in online sendiri. Oke, selamat menikmati. Teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Bukapin di Play Store, kemudian teman-teman buka, kemudian teman-teman geser yang di bagian atas itu tekan check-in, kemudian pilih penerbangan Batik Air ID ya, Batik Air Indonesia. Selanjutnya PNR ini masukkan kode boarding, kemudian last name, nama belakang dari tiket teman-teman sendiri. Geser ke atas di bagian departure ini masukkan tanggal keberangkatan ya. Kemudian tekan check-in. Tunggu. Kemudian geser ke atas sebagai pernyataan semuanya dalam bahasa Inggris. Geser terus ke atas hingga teman-teman tekan di bagian I agree. Nah, ini adalah detail tiket teman-teman ya. Selanjutnya geser lagi ke atas. Untuk barang bawaan yang dilarang, teman-teman tekan I am not carrying. Selanjutnya kita akan memilih kursinya di bagian ini. Teman-teman pilih yang kotak yang warnanya hijau ini ya. Jangan yang putih. Nah, pilih kursi 6 ini misalnya. Tunggu terlebih dahulu, selanjutnya akan terpapar 6B. Kalau yang putih ini nggak bisa ditekan. Kemudian teman-teman tekan continue. Nah, successful check-in in Messenger. Sudah daftar masuk ya. Teman-teman tekan email boarding pass jika ingin mengirimkan boarding pass ke email teman-teman. Selanjutnya masukkan alamat email, kemudian tekan submit. Dan ini akan dikirimkan ke email kita ya untuk boarding passnya. Sudah successfully. Dan untuk flight summary ini adalah detail dari penerbangan kita untuk pesawat Batik Air. Kita akan cek melalui email kita ya untuk boarding pass-nya. Jika teman-teman ingin mengetahui, tekan di bagian Lion Air Group. Itu ada file yang dikirimkan ya. Teman-teman harus download terlebih dahulu dan ini adalah bentuk dari boarding pass Batik Air ya. Teman-teman bisa lihat untuk boarding pass-nya ini kursinya juga sudah tertera zone dan juga yang lainnya kecuali gate ya. Gate akan kelihatan pada 3 jam sebelum penerbangan atau 2 jam sebelum penerbangan seperti itu ya. Nanti gate untuk ruang masuk pesawatnya. Setelah teman-teman mendapatkan boarding pass-nya tadi ya, maka teman-teman tinggal untuk ke counter check-in maskapai penerbangan Batik Air di kota transit teman-teman. Setelah itu teman-teman timbang bagasi dan mendapatkan boarding pass aslinya ya. Kalau bisa itu sudah ke counter check-innya, stay di sana 2 jam sebelum penerbangan karena ini penerbangan domestik ya. Jadi 2 jam sebelum penerbangan teman-teman sudah stay di depan counter check-in Batik Air.
telah mendapatkan boarding pass tadi, teman-teman lihat dari kursi dan juga gate-nya ya. Langsung teman-teman masuk ke gate agar teman-teman tidak ketinggalan pesawat. Lihat di kursi dan juga gate, teman-teman masuk ke ruang tunggunya. Oke, semoga video tadi berguna membantu teman-teman yang akan pulang kampung. Sekian dulu, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, teman-teman bisa tulis komen di bawah video ini. Dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya Kerry, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.